What's up guys, kembali lagi di Berburu Kuliner bersama saya Lutfi dan Kak Cici. Nah, hari ini kita lagi ada di tempat minuman yang lagi kekinian banget, lagi viral banget nih. Ini ada namanya Kini Cisti nih guys. Nah, dan ini menu-menunya nih guys. Tuh, dan kita mau pesen nih ya. Kita tanya kakaknya nih. Nah, kenalan dulu nih dengan cecenya nih. Namanya siapa nih cecenya nih? Cece Lingling ya. Ce, ini yang paling best seller yang di sini yang apa sih, Ce? Rasanya, Ce? Yang paling best seller green tea. Taro green tea. Kalau fog blue tuh apa? Fog blue tuh warna biru. Oh. Taro boleh, Ce. Apalagi green tea. Green tea, fog blue. Sama aku pengen choco milk cheese. Nah, buatin 4 dulu nih, Ce. Siap. Yes. Gak di mana-mana Indonesia, Thailand. Keren banget. Lagi membuatnya. Kalau ini bisnisnya franchise atau gimana sih, Chef? Cisti ini franchise atau gimana sih? Franchise ya. Oh, soalnya cabangnya ada banyak nih. Saya kemarin lihat udah ada 4. Ada di PCS, depan PCC, Serdang, Sapodomoro. Ah, gitu ya. Cuman kalau yang ini lebih spesial nih, guys. Ada tempat nyantainya ya di dalamnya. Lebih asik sih, lebih. Oh, jadi bisa nyantai nih, Cah, ya? Habis ini nih ya. Ada AC ya. Ini harganya berapaan sih, Cah? 15 aja. 15 ribuan semua aja ya. Varian 15 ribu. Oh, okay. Gitu. Murah guys, semua varian 15. Ini yang coklat ya? Iya. Oh, dikit aja gulanya. Ini apa nih, Cah? Gula merah? Iya, gula merah. Oh, brown sugar. Brown sugar. Ini nanti kayak lagi nih. Oh, ini ada boba-bobanya juga ya. Bubble ya. Oh, ini andalan semua kalangan sih, tetap pakai bubble. Nah, ini guys. Terus ditambahin lagi sama es batu nih. Murah meriah ya, 15.000 aja ya. 15.000. Tapi enggak tahulah kalau franchise-nya masuk ke dalam Subang Mall. Harganya berubah menjadi 30.000. Ini franchise-nya asli di sini apa gimana sih, Kak? Kita ada bosnya. Oh, ada bosnya lagi. Ini apa nih, Cik? Susu? Susu. Ada susunya juga nih. Campurin susu. Cokonya ya tadi ini, Cek. Yang coklat. Ini cheese tea-nya ya. Cheese-nya ya. Guys. Nah. Oh, jadi dia banyak banget ya cheese tea dari situ sampai ke atas. Segini 15.000 nih, guys. Ini lagi bikin yang taro nih ya, Cek. Udah berapa lama nih buka Cek Lingling ini? 11 hari sih. 11. Oh, 11 hari ya kalau di sini ya. Oh. Rasa taro, warnanya warna taro juga ya. Semuanya berarti pakai brown sugar semua ya, Cek? Kalau nggak pakai cheese berapa? Sama aja kan 15. Oh, sama aja ya, 15 ya. Pakai cheese ya. Oh, iya sama. Terakhir baru dicampurin ini nih guys, tea-nya nih, cheese-nya, cheese-nya, cheese-nya.
Gimana nih kak, penasaran gak? Dan penasaran, penasaran. Baru pertama kali ya nyobain kini, kini cheese tea nih ya. Fog blue, fog blue. Rasa apa sih nih kak kalau fog blue nih kak? Rasa strawberry campur keju. Oh, oh. Rasa strawberry campur keju ya. Kok bisa warna fog biru ya? Yes. Warnanya udah membiru nih. Jadi dia lebih ke warna navy gitu ya, birunya. Jadi semua varian rasa tetap 15 ribuan aja ya? Iya. Bebas pilih rasa. Tetap 15.000. Jadi ini cuma sedikit aja nih ya, campuran ini. Sedikit aja. Ada takarannya. Sehari ini bisa berapa gelas lah nih Ce, biasa jual nih Ce? Kalau sekarang, kalau sekarang nih banyak enggak lakunya? 100 sampai 100 gelas. Belum lah ya. Karena baru 11 hari. Baru 11 hari ya. Soalnya kayaknya juga banyak yang belum tahu yang ada tempatnya. Fog blue. Fog blue namanya, kayaknya fog blue. Tambahin lagi yang macisnya nih. Penampakan kini cheese tea yang udah kita beli tadi nih guys. Nah, tuh. Jadi warnanya ini ya, menarik ya. Menarik. Bermacam-macam nih ya. Ini ada yang rasa coklat. Ini rasa taro. Folk blue. Dan green tea. Dan ini rasa-rasa yang best seller semua nih. Kita mau cobain yang mana dulu nih kak? Aku karena suka coklat, jadi aku pengen nyobain yang coklat. Kita cek dulu biar semuanya tercampur rata. Bismillahirrahmanirrahim. Karena cuaca enak dan panas banget. Enak, manisnya pas karena aku tadi mintanya nggak terlalu manis. Coklatnya berasa, kayaknya juga berasa, enak segar. Dan bubble-nya juga chewy banget. Mantap ya. Kini cheese tea. Harganya murah, cuma 15 ribuan aja nih guys. Setiap variannya bebas pilih rasa, harganya tetap 15 ribu. Nah, selanjutnya mau nyoba ini rasa fog blue nih guys. Kita shake dulu nih. Juga enak, rasanya kayak ada kayak rasa popes gitu, cuman ini lebih enak kali guys, ada cheese-nya. Sedap, beneran sedap dan enak.
Bagi coba, silakan datang ke jalan Tia Budi. Ada cheese tea di depan lokale ya. Lokale.